Assalamualaikum guys, kita coba keberuntungan di spot yang bagus ini ya. Ini spot aliran dari kolam kita ya. Ini banyak ikannya di sini. Jadi kalau teman-teman yang mau mancing numpang gitu, yang gratisan, cuman dapat ikannya banyak ya di sini tempatnya nih. Nih, ini bekas kolam, cuman airnya aliran dari kolam yang atas ya. Nah, kita akan mancing di sini. Sini banyak ikan nila. Kalau panen itu kadang nggak kebawa ya teman-temannya. Cuman dia hanyut mengikuti arus di aliran bekas kolam ini. Kita coba mancing di sini ya teman-temannya. Kita buktikan benar-benar banyak apa tidak ini. Tuh banyak sampah-sampah juga ini ya. Bekas kolam tuh ada bekas wajan itu, bekas apa itu rara-raanya. Sini banyak ikannya, kita akan coba mancing di bekas kolam ini ya teman-temannya. Bekas kolam pembuangan dari atas. Jadi banyak ikan yang nggak tersaring, kemudian jatuh dan masuk ke kolam ini ya teman-temannya. Ini kolam yang sudah tidak terpakai ya. Semak-semaknya, kita akan coba mancing di sini ya. Kita siapkan dulu pancingnya ya teman-temannya, kita ambil ya. Ini dia pancingnya. Ini kita ambil, kita gunakan, kita mencari pakannya dulu atau kita buat pakannya dulu ya. Lumayan ini kita spotnya, kalau dapat buat bisa kita goreng atau kita bakar buat sarapan pagi hari ini ya teman-temannya. Cukup sekian ya teman-temannya. Kita cari dulu persiapannya buat mancingnya. Pakannya kita siapin dulu ya. Tuh, banyak bekas perabot-perabot. Ini sudah kita siapkan pancingnya ya teman-teman ya. Kita akan coba mancing di sini. Sini banyak ikannya ini, karena ini pembuangan dari kolam kita tadi ya. Kalau mancing di kolam utama nggak boleh ya teman-teman ya, karena itu untuk budidaya, nanti ikannya pada stres. Kita mancing di sini saja. Ya, kita lempar teman-temannya. Dapat teman-teman. No sensor. Dapat benar, ternyata banyak ikannya di sini. Nih, lumayan ya. Kecil-kecil biasa, kalau namanya juga sisaannya di kolam sisa ini ya. Teman-temannya cuman lumayan seru, langsung disambar ikannya ya teman-temannya. Yuk, yang mau ikutan mancing ya di sini, jangan mancing di kolam utama ya. Kalau kolam utama ya tidak boleh dipancingin. Mancingnya di sini aja nih, di bawah-bawah pohon pisang ini nih. Banyak sampah-sampah ini ya teman-temannya. Ini tapi ikannya luar biasa ini, banyak ini. Oke, sekiannya teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para pembudidaya ikan nila.